Aktor Thailand Bright Vachirawit menghibur para penggemarnya di salah satu pusat perbelanjaan di Gading Serpong, Tangerang, Banten. Selain membawakan sejumlah lagu, Bright selaku brand ambassador produk minuman kemasan itu berbincang mengenai proyek terbarunya pasca kelonggaran COVID-19. Ratusan penggemar nampak histeris saat aktor asal Thailand Bright Vachirawit naik ke atas panggung saat tampil di salah satu pusat perbelanjaan di Gading Serpong, Tangerang, Banten. Bright pun langsung membawakan sejumlah lagu seperti Lost and Found, My Ecstasy, dan Can Go. Tak hanya itu, kehadiran artis tanah air Edric Chandra pun menambahkan keriuhan suasana saat memberi permainan kepada para penggemar dengan hadiah tanda tangan langsung Bright. Salah seorang fans Bright bernama Novita mengatakan jika dirinya sangat senang akhirnya bisa melihat secara langsung aktor pujaannya ini. Dari jam 5 subuh ke sini, terus Yoda ikut antri langsung dari lihat sini. Udah lama ngefans sama ini? Oh, tentunya udah lama dong, dari awal Januari 2020. Sedangkan menurut Tan Pasakornate atau yang akrab disapa Mr. Icitan selaku promotor mengatakan jika kehadiran Bright ke tanah air diharapkan mampu mengobati kerinduan hati para penggemar pasca kelonggaran COVID-19. Oke mah, แล้ว วัน นี้ ก็ ฝน ตก อะไร อย่าง เงี้ย ก็ อยาก ทุก คน มา ไกล ๆ ก็ ถือ นะ ครับ ก็ แล้ว ก็ มา ตั้ง แต่ เช้า เลย เมื่อ คืน นี้เราแวะเข้ามาดูสถานที่ก็มีคนมารออยู่ที่นี่แล้วว่าสุดยอดยอมแพ้ยอมSementara itu, rencana Bright juga akan mengajak para penggemarnya untuk berlibur di negeri Gajah Putih dengan undian berhadiah.